Barbie ka mo, andi ito, doon maka. Oh, doon maka, doon isa oko, dalgi. Isa oko, ta isa. Doon oko, ni ito. Doon oko, ano yun? Doon lingo, ayo. Ayo, oko. Doon isa, oko, talik, nakurang. Sabi yung doon isa, Barbie. Ito niyo kang totoo, ba't niyo ako sabi sa oko, hindi niyo. Ito niyo, totoo, tawa yung lok, ano ka mo daw? Ito tak mo, ito dulu rokok dan hero, loko ang ha. Ini loko, tapi dah wadi kata loko, ang tak boleh. Kita berhenti. Bukan itu. Kita tahu ini kegemaran orang kampung. Kita bukan mendatangkan mudarat. Kadang-kadang. Kalau tak ada masalah itu kita doktor kalau tak mau habis kita kita jalan lah. Kadang-kadang. Kita orang kampung. Baru saya ni. Tepuk orang tua mai. Dia perlu tanya. Dokok tak ada lah, dokok. Itu yang kadang-kadang tembak. Tak apa, di kampung saya memang macam ni lah. Dokok. Kayak mi orang kampung, dokok tak beli rumah. Tak apa-apa macam ni lah. La tumpang YB mai warung saya ni tembak-tembak. Saya ada nak tanya ada KK politik, perkembangan politik kan. Orang kampung pun lah ni depan meter, YB. Ya, betul. La ni saya tengok, dia tak macam dulu tau. Sampai kata lapis atas sampai ke bawah ni, mereka nak tahu pasal politik Malaysia ni. Jadi meriah aku mana tak tahu. Cuma hanya lagi mereka kata, tak apalah apa kelihatan politik ke mana pun, yang penting kami ni boleh apa yang patut kami boleh. Itu kira boleh. Itu kira boleh. Jadi hari ini kita nak tembak. YB Dun Selinsing. Saya Dun Selinsing di belah Perak Utara ni. Tempat saya ada nanti sini. Perak ni syok. Pasal Perak ni dia hak cakap Kedah pun ada. Kalau belah tapping sana tu dia tak lari dengan Kedah lah. Kami kalau belah utara tu memang Kedah cakap Kedah lah. Setengah tu slang-slang hak ala petani pun dia pun tahu. Malung tengok muka maklum dengan kami semua satu sini. Dia kalau di Perak tu kalau tempat dia ada kulaan lah. Kulaan. Bukan tu hak botel tak botel tu belah lembut kan? Itu belah nu. Belah nu. Mana kita apa semua belah nu? Belah kaki, belah bibi. Itulah. Aduh payah. Perak ni dia punya politik pun kita boleh kata nak fahami dia punya logat atau budaya. Dia lain ada hak ayuh atau ayuh. Kami ayah. Ayah kan? Setengah tak ayah? Ayah. Setengah tak. Tapi kain pun dia jadi air balik. Air balik? Ayah kan nak ayah? Ada ayah kan? Ada ayah. Ayah pun ada. Jadi tak apa, kebetulan hari dua-dua orang Perak main baru saya hari ni. Pasal lama dah dibuat malu. Lama. Lama. Saya pun. Sejak nak tak ceramah ni. Macam-macam ada. Tapi sampai saya sembang, saya kena buat kerja. Saya kupas-kupas. Ini dua kerja orang contoh kita dua dalam satu. Dua dalam satu. Saya buat bayang kan? Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Silap kak yang aku mampu. Sejak bayang ni. Besok. Orang besok. Ni. Tak tengok pun dia punya. Nampak? Besok. Nampak lain. Tak YB. Lawak-lawak pun. Nelayan kawasan. Saya pergi. Pisau tu dia jaga. Pisau dia tak. Nelayan di Singapura ni, mereka kata bajet, mereka tak ada dengar hari tu. Mereka main kedai saya, mereka kata maklum. Tak dengar kan nelayan ni, pedia boleh berkuning. Jadi saya pun tak dan petang kena tengok habis. Jadi kebetulan, kawasan YB Bukit Kandang pun ada. Kalau sepetang. Kalau sepetang layan. Selinsing pun kalau tak silap ada layan. Jadi ni kalau kita sembang pasal nelayan ni, apa dia yang kebanyakan nelayan ni, mereka bersungut dan diparak. Sambil-sambil minum teh, YB cerita. Hak mana satu ikut depan dulu. Yang pertamanya, nelayan ni tak ada apa pun bantuan gua bagi. Tak ada. Tu kata hak elang 250. Tu je lah. 250 tu ada. Dulu zaman masa zaman Tok Najib dulu 300. Lepas tu main zaman PH, dia tinggal 250 ke 200? 200. Lepas tu orang bising-bising naik beli 50 kan. Cuma lah ni lah kot-kot. Ya, masalah nelayan ni yang pertamanya. Yang tak daftar dengan persatuan nelayan tak dapat lah. Dia pun nak daftar persatuan nelayan. Dia kena berdaftar. Jadi ahli. Betul. Kalau nelayan kecil ni mana ada kalau orang kampung saya ni. Jadi lagu tu. Jadi tu lah. Nelayan dia kena berdaftar dulu. Berdaftar dengan persatuan nelayan. Maknanya dia berdaftar tu baru ada bantuan-bantuan. Bantuan-bantuan. Hak tak daftar? Gilek tak ada, gilek kucing. Bila tengok itu, dipawali. Kadang-kadang, ialah kehidupan kita sebagai wakil rakyat kena beritahu dan bela mereka. Mereka ni kadang-kadang, mereka tak ambil pahalui lah orang belah saya kata. Jadi, pahalui. Pahalui? Pahalui ni kau tak ambil. Tak ambil tahu. Jadi, akhirnya, yang daftar ni kadang-kadang orang kita tengok,
macam kemas juga. Tapi dapat. Yang mereka patut dapat, tak dapat. Jadi, kesilapan tu sebenarnya datang dari mereka. Jadi, kami ni sebagai wakil rakyat nak kena buat penjelasan. Itulah lebih kurang. Nak kena orang kampung nak kena penjelasan. Tapi, kerja YB ni, saya dengar pun. Kita dengar kerja tu pun kita nak lemah lah kan. Macam YB duduk jadi YB. Tapi, mangli dah pun. No. Besar dah. Kan? Tak jadi YB pun. Tentulah. Tekoh pagi, keluar ke bantai depan rumah, tunggu. Dah tunggu dah. Macam mana lagu Andy Lala. Tentulah. Ha, Andy Lala nyanyi tu betul. Betul. Tepat lah tu. Sampai malam. Bangun pagi-pagi. Macam tu. Dan mudah menanti. Cuma kalau kita main yang besar ni, kita jadi mangli minggu tu lah. Cuma kalau mangli-mangli pun, kalau tak ada di rumah standby, pening lah. Tak standby. Nak kena standby sedia. Bila standby ni, maknanya peruntukan untuk YB ni nak kena. Ni macam Perak akan keluar bajet kan? Keluar bajet Perak berapa kan? 4 bulan. 4 bulan. Disember. Sebagai YB ni pedialah harapan. Bajet-bajet. Oh. Kami ni, nak cerita lah. Okay. Kalau di Perak ni, kami bersyukur alhamdulillah lah. Bila dapat jadi kerajaan balik ni. Kami dapat lah bantuan kotak yayasan Perak. Apa dia? Kotak makanan yayasan Perak. Oh, kotak makanan yayasan Perak. Jadi setiap adu ni, dapatlah sebulan 130 kotak. Jadi dia ada adun sebulan 130 kotak. Dia ada 10 kilo berat. 10 kilo berat. Oh, dalam kotak. 2 kilo gula. 2 kilo gula. 2 kilo tepung. Minyak 2 kilo. Maknanya terkejut tempat ada. Orang susah tu. Memang kita kita spare kat rumah lah. Oh, yang ni memang ada di rumah dah? Ada. Lagipun kami tambah lagi. Tak cukup. Hak tu memang tak cukup dah. Wajib tambah lagi dah tepi ni. Tambah lagi. Tambah lagi. Ya, satu lagi maklumat. Macam tempat saya di Kuala Gula tu. Dia bila ayak tahun ni, dia panggil ayak tahun, dia ada ayak besar 2-3 kali. Dan ni baru ni, sebelum saya main kalau orang maklum ni, kemarin saya dapat ayak melintasi kampung Ban yang dulu dia melintasi tu antara masalah-masalah lah. Orang nelayan yang tanaman kelapa sawit kan. Jadi ayak besar ni, bila berlaku penempatan-penempatan, buat penempatan baru, kita panggil buat kampung baru, buat tanah juga penerokan. Ayak melimpah ke di macam rumah? Ayak melimpah. Jadi ayak melimpah kerana laut. Ni kita punya ayak besar ni mungkin musim dia. Jadi kami ni kalau kira wakil rakyat, hello. Kami pun kena hello ya. Ni musim dia ni. Ni musim bukan buat wain tenggelam ni. Bila ayak main. Maknanya benda-benda ni, dia bukan benda luar jangka. Patutnya, tiap-tiap tahun ni, kita ada satu bajet kan untuk benda tu. Pasal memang tak tahu berlaku kan? Yang tu kalau boleh tu bagi. Yalah harapan kita pun kalau harap pada bajet yang nak main kan. Bajet nak main. 4 bulan ni kalau boleh apa yang amat berhormat di besar Perak kita ni dapat memperuntukkan perbukaan yang banyak sih kepada nelayan-nelayan. Kalau kan? Tak banyak boleh lebih sikit lah. Lebih sikit. Banyak yang tu kan. Lebih, orang kampung ni dia kira nak lebih ya dengan pasaran yang menentang. Dan itu je lah. Kan kalau duk kira orang, mereka jadi. Sebab tu orang kampung ni dia tak mau dengar cerita apa. Kadang-kadang dia kena dengar hang salah apa. Dia tak mau angkor. Dan buah kawasan saya. Kerja kayu. Kerja ada buah orang. Belah kawasan ni. Belah kawasan YB. Ke laut. Macam-macam ni kerja kampung. Kerja kampung. Bila Mei wabak COVID-19 ni. Yalah. Buat jenah. Buat macam mana? Kalau tak boleh ambil kerja, cari siapa lagi? Cari webbing. Tu spare. Kena spare barang-barang. Macam dah kami pun. Dah kata. Malu dah kata COVID-19 ni. Tak boleh buat apa lah selalu. Belah-belah kami cakap begitu. Dia kata, kita abak lah nak buat macam mana lah musim COVID-19. Kita abak dia begitu. Dia tak kira lah COVID-19 pun. Kami dah pun tak berasa tau. Satu lagi. Tu orang kampung. Dia tak tulis apa jadi. Yang baru-baru ni. Yang mereka duk kira nelayan tu, nelayan ni kerana pasiak lah apa yang pelantak benua lah apa. Ni pun satu masalah orang kampung. Mereka duk cerita kat kita. Jadi kita kalau harap-harap kerajaan sebelum buat sesuatu apa tu, kena tengok juga nasib mereka. Pasal nelayan ni mengharapkan laut tu sebagai periuk nasib mereka. Jadi kalau kita menjalankan sesuatu industri ke apa, saya tahu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan negeri, tapi kita kena juga ambil kira. Macam kami bagi rakyat di Kuala Gula, Kerinci ni, Kuala Setang, Terung, Tanjung Pendang ni, Keria ni kami laut kan, jadi kena dengar rintihan ni pun juga.
Jadi saya sebagai wakil rakyat ni duk tengok yang ni, minta-minta lah kerajaan. Tengok, timbang yang terbaik lah untuk negara dan juga untuk dia. Saya faham tu. Kalau ramai pun saya tahu tentang lebih kurang di orang saya ni. Maknanya dalam kita nak buat apa-apa pembangunan tu, jangan sampai pembangunan kita tu menyebabkan terganggu puyuk nasi orang lain. Akibat ekosistem yang mungkin berubah. Sebab laut ni jangan. Macam di Penang dulu ni, yang jadi masalah projek nak tambah laut tu, nelayan ingat pasal kawasan tu, kawasan yang mereka dikejar ikan banyak tu. Bila hang tanggung tang tu, ikan mereka lari kelih, pendapatan mereka terjejak. Jadi maksud Wabi Malak tadi hal itu lah. Betul lah, kita. Maknanya sudut-sudut tu sebenarnya betul. Kadang-kadang kita pun kena sedar nelayan bahawa yang ni proses ni boleh membangunkan negara, datangkan pendapat. Jadi kita minta dua-dua timbang bagi elok. Yang depa pun tak tercemar, negara pun dapat pendapatan, negeri dapat pendapatan. Jadi elok berjalan lancar. Sikit-sikit tu kita boleh lah. Jadi apa sebagai orang kata macam membantu mendengar masalah dan membawa permasalahan mereka. Maksudnya benda itu pun kadang-kadang. Cuma kita kena bagi faham lah kadang-kadang projek yang dibuat tu nak buka peluang pekerjaan. Bila ada satu projek baru, otomatik dah peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Cuma yang Abi Manok kata tadi ni, kalau boleh pembangunan tu tak menjejaskan ekosistem pasal kawasan tu, nelayan. Sama kita tambah nanti tak? Ni tambah musim hujung. Musim hujan. Macam kawasan saya taping. Tempat hujan banyak orang Malaysia. Hari-hari hujan lebat. Saya nak terima kasih lah pada kerajaan. Kampung tempat saya tu dia orang buat ban. Ban? Nilai berapa juta tau. Tapi bila buat ban ni dalam musim hujan. Ban cantik buat. Main ayam. Berapa kali minggu lepas? Ni, Rabi. Buat ban ni bukan semua orang faham. Ini saja warung saya ni. Saya rekam Facebook ni live ni. Ya kan? Betul lah main ban ni. Ya kan? Baik, saya kata dulu main rumah lagi. Saya ingat kan main. Main dua. Saya tak ada buat ban tu pada dia. Ni orang Kuala Lumpur dengar Selangor Melayu. Oh, ban. Ban tu apa dia? Ban tu yang batas tu. Tapi besar. Sungai tu. Tepi kiri kanan tu, pihak jabatan GPS ni, kerana untuk mengelakkan banjir, boh lah. Boh lah. Dia buat ban, peninggikan ban. Supaya air yang melimpah ni, tak keluar. Bila tak keluar, mengelakkan banjir berlaku di kampung. Tapi bila buat ban ni, terima kasih jugalah pada kerajaan. Tapi kontraktor buat ni musim hujan. Buat ban cantik-cantik, air hujan main laju, arus kuat. Kebabi. Tapi itulah. Proses. Minggu lepas, dua kali. Kampung dekat kampung saya tu. Ayak naik. Pecah ban habis. Bukanlah nak seperti kesian kat YB kamu. Antara YB, rumah YB yang masuk ayak. Rumah saya pun masuk ayak. Rumah YB tau. Masuk itu, YB pun dah mesin saya tengok. Rumah YB kena ayak mati. Kalau kiram rambu ayak mata lah. Kesian. Selalunya, kita dengar nasib orang kampung. Ayak main rumah masuk ayak. Bukan sekadar rakyat yang kena bantu. YB ni pun kena bantu. Saya rumah saya malu. Rumah saya biar naik ayam. Tapi rakyat saya utamakan. Saya tinggal rumah saya. Ini melawat. Minum. Ada dalam Facebook saya. Ni, saya buat rakaman video. Orang mungkin kantang dengar teriak ayat tu. Yang kata YB. Tapi itu bukan benar. Ini memang benar betul berlaku. Memang YB. Saya bila tengok. Setiap kali ayat naik. Bila duduk puas dalam Facebook. Kadang-kadang nampak kan. Jadi saya, kita ni. Kadang-kadang kita bincang ni tak boleh kalau kita tengok nelayan saja, kita main tengok petani, sebab petani ni di kampung saya. Dia benar. Kesian lah. Kita bincang dia semua. Sebab petani ni kadang-kadang lah ni kita tengok kerajaan menyatakan kadang-kadang maklum. Di satu-satu tu diletakkan sebagai zon pertanian. Maka dikeadakan syarat-syarat, tidak boleh dibangunkan, tidak boleh dibuat kilang, tidak boleh ni. Mananya diberi syarat. Kalau kan pertanian. Ya. Tak, bila kita tidak memberi peluang kemudahan infrastruktur, ayam, ban, pintu ayam, semua, baja, kira buat yang terbaik. Mana kadang-kadang saya rasa saya YB yang
rasa marhan. Patutnya dah kita bagi zon sebagai food security ni, kan? Jadi patutnya kita bagi banyak perhatian ni malam kepada orang kampung. Orang kampung tahu tak jalan, ada laluan dia buat. Bagi elok jalan, bagi elok saliran, bagi elok ayak sampai, bagi semua sampai. Baru first class mereka ni mendapat menikmati kemajuan tu di sini-sini. Dia lebih kurang macam tadi, lebih ramah lah. Ya, ya. Pembangunan ni dia kena terancang. Ya. Macam tadi, batas ban, janganlah bina batas ban di musim terkujung. Ya, memang jauh ban lah, jauh lebat. Ya, ya. Maknanya kita, satu kita minta projek masuk kampung. Ya. Tetapi biarlah projek ini memberi manfaat. Kalau macam bina batas ban musim hujan, jadi tak guna juga. Tak guna. Sama dengan Cikgu Manok kata tadi ni. Malung-malung ni bisa. Ni. Pertanyaan kan, bendangnya kan kawasan bendang, sisi? Bendang. Ha, bendang apa semua ni. Tapi saya dengar bajet baru ni, bendang naik balik tau. Zaman zaman PH dulu, mereka potong hak subsidi baja apa semua tu. Baru ni saya tengok bajet tu, saya dah nak relin bajet tu. Dia orang naik balik. Ha, tapi kira Alhamdulillah lah no. Kira tak di kerajaan balik ni, keluar-keluar di EP tu saya tengok banyak. Hai, keluar-keluar. Orang kampung pun seronok lah. Orang kampung pun seronok. Memang ratus lebih. Sawit, nampak? Tapi, harga tinggi. Harga tinggi tapi buah tak ada. Buah tak ada. Buah tak ada. Tak apalah kurang pun. Dulu buah kurang. Kelapa sawit pun murah. Lagi teruk. Lagi teruk. Ya, boleh gagal lah. Dulu kita nak minyak kelapa sawit. Kerja dulu lah. Suruh minum minyak kelapa sawit. Ya, hari satu sudu. Satu. Itu idea. Saya tak tahu lah. Kita dulu di warung kopi pun masa tak nak kata lah. Yang dia boleh. Cerita berlalu lah. Cuma yang sensitif dulu di Perak ni, yang orang duk sembang, yang orang marah sangka DAP tu, saya ingat, okay, nak pajak tanah ni, 999 tahun tu. Ya. Masa tu YB, berlaku YB di Perak ni, apa sebenarnya yang DAP nak bak tanah, pajakkan apa semua ni? Nanti dia kadang-kadang dia pakai faham kan? Dia macam ni lah. Cerita lagi YB. Dia semenjak Perak ni diambil alih pada tahun 2008 tu. Masa tu, Nizam jadi pusat. Nizam zaman dulu. Jadi, nak ambil hati lah pada kau tu. Tanah-tanah kampung baru ni. Nak ambil hati. Nak ambil hati orang kampung baru lah. Bukan sentuh dah. Jadi, dia bagilah 999 tahun. Umum dah masa tu kan? Masa tu ada berapa orang yang dapat? Ada. Yang tak dapat orang? Kampung baru sebelah kerik. Sebelah kerik tu bukan-bukan tau. Pasal dia pun duk kata, masa tu saya dengar, sebab tu apa ni, dia pun kata, geng-geng bukan-bukan temu komunis dapat dengan semua tu, 9 tahun, kan? Ya. Yang tu raya mahal. Tapi raya dapat dah tu, no? Dapat? Zaman Nizam tu? Dari Nizam? Orang Melayu memang mahal. Tapi itulah. Yang sebelum ni tak pernah dapat, kan? Yang mana? Sebelum-sebelum tak pernah. Kita 99 tahun kalau kita bagi pun, kan? Tapi ada juga, depan cadang tu, masa PM, mentah Perak yang baru. Nak juga lagi 999 tahun. Agaknya dulu yang menyebabkan yang amat berat menjadi besar. Sekarang yang ada pun tak tahan pun kerana tu lah. Tak boleh pergi. Itu yang mereka pun buat. Maknanya sebelum ni pun tu yang buat lain semua tu perban lain tu. Perban tu. Mereka duduk. Macam marba lah. Macam marba. Tapi mujur banyak lah. Alhamdulillah. Rakyat pun nampak okey. Mereka boleh terima. Tu saya duduk sembang. Kadang-kadang geng-geng duduk main. Saya tahu lah duduk kukadung ni kan. Mereka sembang. Main ke depan ke U15 pun. U15 ni bila kita tahu lah. Pasal kat dah malam. Kita minta lagi kita sembang. Bila U15 lagi. Saya nak masuk satu sikit maklum. Di tempat saya. Sebelum ni, pembangkangnya ialah PAH. Dua punya. Saya masuk-masuk Alhamdulillah lah. Jadi saya tengok pembangunan ni, bab jalan ni maklum. Bagi kamu pun boleh jadi saksi. Kira di dun saya ni boleh kata semua kampung saya bagi lah. Saya cari, saya mengadap, saya cuba yang terbaik lah saya boleh kata. Pada orang saya cuba berkhidmat yang terbaik. Kalau bagi kamu pun boleh jadi saksi. Ya, dia pun selalu di tempat dia. Jadi Alhamdulillah. Takat ni kita cuba buat yang terbaik. Kami dun kami ni bersebelah. Buat kerja pun makan sekali. Dia N12. Saya N13. N13. Diran. Diran sepakat membawa berkat. Tak, memang saya pun tanpa wadi kamu siapa lah saya. Saya dengar mereka kata mereka tang geng-geng PH ni depan serik lah. PH kira sangkut dengan PH ni depan serik lah je lah kan. Cuma match depan tu depan nak tengok. Mereka tengok parti mana yang nampak steady sikit yang boleh mereka bagi harapan untuk jaga mereka. Untuk jaga mereka.
Saya bukanlah bangga diri saya. Saya jadi wakil rakyat sama Mak Nur ni. Kami kerja pagi malam. Apa-apa hai tetap kami turun. Walaupun kami susah ke apa ke, tak cukup apa ke, tetap lulus. Mana nak jaga hati rakyat? Rakyat main rumah malam pagi. Pagi tadi sebelum saya main Kuala Lumpur, ada dah main. Malam tadi sebelum saya tidur, ada juga main minta bantuan. Jadi apa pun orang kampung ni, dia nak tengok perkhidmatan kita. Dari segi kenuri, kenara, dari segi kematian, semua kita tak menapi. Sebab tu orang kampung dia cukup sensitif. Orang kampung ni kenuri dengan orang mati. Saya pun kenuri tak makan yang depan. Saya kalau makan di dapur. Tak pi kenuri dia, dia ingat oh dia diam. Dan dia kecil-kecil. Pi kenuri ni bukan dia nak harapan sangat. YP boleh main tu dia syok lah. Tapi ada juga. Sapu itu kadang-kadang dia buat kasih. Itu yang bayar tu. Yang bayar sampai YP tu berhasil. Itu bayar. Pengundi cerdik. Pai cerdik. Salam-salam. Dalam banyak poket dia penuh tu. Tak YP dia dan pun poket tak. Nak tengok pergi pun dia. Tapi tak ada masalah lah. Tapi memang mana-mana macam saya sendiri pun kan, saya sendiri pun bila YB main tu kita kadang-kadang kita rasa sakti. Tak apalah, kalau YB main bagi lebih tu bonus kan. Saya pula, kami ni minum kopi ni, boleh kata warung maklum ni. Kami main jauh lah ke warung maklum. Kalau warung maklum tempat saya, saya latang hari maklum. Saya ada satu slot bicara kedai kopi hari-hari. Buat dalam kawasan? Buat dalam kawasan. Saya pergi minum satu pagi dua tiga kali. Pak Long tengok AD dia tadi. Tidak aku. Pagi-pagi tiga empat tempat. Atok warung macam pagi hari-hari. Orang rumah saya cikgu, dia bangun awal. Bangun-bangun awal saya pun pergi dah terus ya. Terus jalan lah dua tiga atok bicara kedai kopi. Rupanya parlimen kedai kopi Mak Long macam sini malam. Lebih hebat kedai kopi tak lah ni. Kita ada kejang ni. Macam-macam. Parlimen lagi tau. Kedai kopi ni jangan. Orang kampung ni pandai Mak Long. Hangat pada kopi tu. Ramalan, handayan, apa nak jadi kerajaan ni. Apa nak jadi yang ni, nak jadi esok, lusa. Dia berapa lah pasal lah. Dia apa dah handphone. Live parlimen tu, dia tengok live. Dia tahu. Orang kampung, tempat saya, tempat kamu, walaupun orang kampung kadang-kadang kalau dia bagi peluang maklum, mereka lebih bijak daripada ahli parlimen. Jangan main-main. Orang kampung. Kalau kita tak mau dengar dekat mereka, terletak. Terletak maklum. Orang tak tahu, kata apa pun kata. Jangan. Silap masuk, silap-silap dia bicara balik. Maklum, apa lah? Orang ni jual apa lagi kalau? Warung ni mi goreng lah kutu-kutu walah mi ada. Mi goreng satu. Ya. Ji. Okey, Teo. Gula sikit. Takut kunci mana? Saya bagi mi mamak kombek. Mana ada mamak sini lah. Oi, kita ada. Semua mi Melayu je. Semua mi Melayu. Dah mi Melayu lah. Mi apa pun. Mi Jawa. Jawa ada mi. Jawa boleh. Boleh. Jawa. Okey, ya. Kira ada orang sini makan masuk kira dah. Tapi jangan lupa maklum. Kalau main kampung saya, mainlah kena mi udang. Saya besok Kuala Sentang kan? Haa, Kuala Sentang. Mi udang, warung macam. Warung warisan. Semua sedap. Ulang balik. Mi udang warung Makjah. Makjah. Ni kita orang... kita tolong promote ni. Ingat Makjah ni balik ni YB pergi. Yang 9 bagi kat saya. Mi udang warung Makjah yang popular. Mati. Warisan. Mi udang apa di Pekan Bulan Sebetang tu. Cuma warisan ni kalau aku Sabah. Silap. Balik. Warisan Bulan Sebetang boleh pakai. Warisan Sabah tak boleh pakai. Balok bak saya pula. Kami orang laut dia suka ikan sembilang. Ikan sembilang ni berbeza dengan ikan gilipong. Dia ada duri tengah-tengah. Malung pergi kan bukan? Ikan sembilang. Saya bawa pergi matang lubang. Jadi saya nak promote juga lah. Ana boleh dapat. Ini ada musik lah. Ini musik. Kita bawa dah. Dia juga ikan sembilang. Tak apa lah. Biar udang ambil kau. Ini yang sembilang bagi kau. Saya minggu lepas tu saya apa? Nak makan sembilang. Saya pun nak hantar lah. Okey. Beritahu tu. Yang 9. Yang 9 ni kita pergi pertama sekali kita pergi kedai Jali 9. Kita ada kedai Wakdin 9. Kita kena ada kedai Milah 9. Wabi Jamilah tu teruk tu. Jamilah tu. Dia ada J, dia ada J. Ingat Jamilah. Kedai yang apa di Kuala Gula, restoran terkapung.
Ada banyak tempat dan last kali kita promote yang terbaik juga kedai Zah Kuala Pura pun betul. Saya pun kena-kena pihak Kuala Pura. Zah Kuala Pura. Jiran kami. Zah tu gulai juga lah. Gulai juga. Tapi saya bukan nak kata dah saya bukan nak puji spam belakang, saya kata nak jack lah. Saya terima kasih ni pasal YB, jadi YB lagu mana pun warung saya tak nak lupa. Kalau lagu mana pun main singa hatu, saya tak beka tu. Mana mi goreng tak main lagi ni? Tak lupa lah ni. Main jojo ni. Kami dah teringat ni, ni Jawa. Tak nak balik sembang, lepas tu dia buat orang ni. Haji, hang buat dia korang yang mentah, tak apalah. Tak nak sekali lagi. Nak udang sak. Tapi sini udang memang fresh. Kata kita pun ambil 12 dinar orang buat main. Ya. Udang ni kena ingat maklum. Dia ada dua jenis. Ulang bela. Udang bela. Udang udang tanggal. Udang bela ni bela dalam kolam. Tak pusing. Dari sudut ni apa? Bantuan yang maklum dapat apa? Kami kesian juga tengok ni warung-warung. Warung ni saya tak tahu. Yang saya tahu warung saya ni hang bantu saya hari tu Datuk Jantun Nasarah tu bumbung ah kalau biru dia tukar tu. Oi. Tu menteri tu. Kebetulan Datuk Jantun ni dia menteri tenaga. Kebetulan dia dia kawan dia. Dia pun lenggung. Menteri bukan saya nak puji kan apa depan ke belakang ke. Memang dia seorang menteri yang dedikasi baik tingkah lakunya. Dan saya tahu. Dia buat kerja kuat. Kami ni zaman pemuda kan dia? Dia ketua pemuda dulu. Kami pun ketua pemuda. Bagi kamu kawan yang daripada dulu ni. Dia kerap dia kena balik kadang-kadang dia singgah. Saya ni taklah rapat sangat dengan dia. Cuma dia ni mudah. Kadang-kadang dia main tu. Hari tu ni kebetulan dia main duduk. Bocong. Memanglah bocong sikit. Bocong tu esok ni dia tak buat apa. Esok orang main pasang. Lepas semua saya tanya ni siapa suruh pasang. Dia pun lah apa Dato' Cantu suruh pasang. Ada. Dia baru main sebab saya tu. Rasmi apa entah hutan kayu bakau. Dia pergi ke sebetang. Jadilah ni sebelum mi goreng sampai sana gini. YB lawak-lawak juga. Harapan YB ni, mula di Selingsing dulu. Nak main bajet Perak ni harapan. Bersesuaian dengan orang kampung di Selingsing ni. Hak tanam getah, belah motong getah, hak buat padi, hak nelayan ni. Harapan YB. Harapan saya secara keseluruhan mewakili lah orang kata pengundi-pengundi di dun saya. Saya haraplah supaya kerajaan dapat memberi pertimbangan, bantuan yang sepatutnya. Memastikanlah depa ni mendapat keluar daripada kepungkung kemiskinan. Jadi ada banyak strategi lah saya rasa kerajaan yang boleh membantu mereka keluar daripada nelayan. Kalau boleh menjadi nelayan yang dalam nelayan, kalau petani-petani yang menggunakan drone, yang menggunakan baja teknologi terkini, kalau ladang sawit itu ladang sawit yang boleh mengeluarkan hasil yang banyak, dan akhirnya kalau ada industri-industri hiliran tu dapat mereka memberi peluang kepada rakyat-rakyat saya jadi spesies di kawasan saya. Saya sebagai wakil rakyat terima kasihlah kalau dapat itu. Jadi itulah antara harapan secara kereta kita sembang-sembang kedai kopi kan. Betul. Lah orang kampung pun dia macam tu lah. Dia kata tak apa, hampa nak beli kipulcin pun boleh lah bagaimana pun. Tapi hampa punya argument hampa di atas tu biar kami ke bawah ni dapat masa. Jadi kalau dia fikir gantang macam mana pula? Macam saya ni, kawasan saya faham-fahamnya lah. Kawasan luar bandar. Boleh dikatakan harapan. Khususnya kepada kerajaan Perak ni lah, Menteri Besar. Yang akan umumkan bajet pada 4 bulan Disember ni. Biarlah menyuruh. Buat biar kaki tangan kerajaan berkat negeri. Maupun para penduduk di kampung-kampung ni. Ada imbuhan, ada bantuan yang diberikan. Dan tidak ada pilih kasih dalam pemberian ni. Rakyat ternanti-nanti. Apa dia sumbangan yang boleh mereka nikmati pada tahun hadapan ini. Biarlah
Macam hari ni kami di Perak. Daripada anak dilahirkan dapat 200 dari segi tabungan. Lepas tu mati pun dapat duit kerja Perak pergi. Tabaruk nama dia. Kadiat tu macam tabaruk 500 yang umur 60 tahun dah. Kalau boleh kita tambah lagi. Hari ni khususnya pada generasi muda golongan belia yang hari ni saya rasa tahun depan bulan 6 dan 7 ke yang umur 18 tahun ke atas boleh mudi cara itu mati. Kita kena bagi pengetahuan kepada mereka supaya mereka sedar hari ni kerajaan perlu yang ada ni perlu dipertahankan. Lebih-lebih lagi orang kata kita lah UMNO ni. UMNO ni kalau saya minta ni. Depa kena bagi sokongan. Lama tu bergelak UMNO. Dia hujung-hujung. Hujung-hujung. Tapi betul Wabi. Tapi Wabi cerita dah lebih kurang orang faham dah. Maknanya bajet ni harapan supaya kebajikan tu menyeluruh. Menyeluruh. Bukan takkan orang kampung tak banyak saja. Hak miskin dalam pekan pun kita nak kena tengok. Ya, betul. Lagi satu saya tadi saya setuju. Pasal saya tengok law ni. UMNO lah, sudut UMNO. Nampak pertama dari segi gerak kerja tu semakin baik. Semakin baik. Dan orang kampung pun dulu-dulu hak rumah sembang sini kan. Saya tahu, mereka main sembang lagi. Mereka kata dulu kami silap tu, kami tu. Kami geram tu ke saya. Kan? Termakan fitnah dulu yang banyak mula kat UMNO. Tapi hari ni tak lah, Wabi. Lain. Kalau nak hidup ni, kita ni UMNO ni. Saya sebagai pemimpin di Bukit Gantang UMNO ni. Kita ada 100 lebih cawang UMNO ni. Dari dulu lagi UMNO lah yang kuat. Orang kampung ni lain tak tahu kawasan saya ni UMNO. Walaupun ada pakcik lain macam PAI macam tu, tapi mereka lebih mirip kepada UMNO ni. Jadi kita berharap pada pilihan raya yang saya jangka tak lupa tu, tak lama lagi ni. Mungkin lepas habis wabak COVID-19 ni sama-sama bubar. Sama-sama jadi rakyat pun dah sedar ni. Zaman Najib dulu lebih baik pada zaman sekarang. InsyaAllah saya percaya bila raya umum Haji akan datang ni, kita akan kembali ke Mi siap lah. Mi siap lah. Okey, mi goreng satu.